Selamat malam baik kita semua. Untuk mengundang partisipan, kita sama-sama bernyanyi dari SDA Himnal 430 Joy by and By. Selamat malam untuk kita semuanya. Selamat datang, saya ucapkan dari depan ini. Selamat datang di acara kebaktian pertengahan minggu kita. Kebaktian permintaan doa. Dan pada malam hari ini saya akan membacakan rundown dari acara kita. Dimohon untuk ketenangannya. Untuk protokol, saya sendiri, Andrew Pakpahan. Lagu buka nanti kita akan menyanyikan sama-sama dari SDA Hymnal nomor 524, This So Sweet to Trust in Jesus. Doa buka akan dibawakan oleh Mem Lani Amor. Dan lagu spesial yang pertama akan dibawakan oleh Sharon and Friends. Renungan pada malam hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Rudolf W. Sagala dengan judul renungan adalah loncatan iman. Setelah itu kita akan mendengarkan lagu spesial kedua yang akan dibawakan oleh Vina dan kawan-kawan. Doa syafaat akan dibawakan oleh Pendeta Victor J. Sinaga. Lagu tutup dari SDA Hymnal nomor 100, Great is thy faithfulness. Dan doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta Rudolf W. Sagala. Baiklah kita berbakti bersama-sama dengan menjaga ketenangan kita di dalam roh dan kebenaran. This so sweet to trust in Jesus, SDA Hymnal 524, kita sama-sama berdoa.
Satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat, penjagaan, cinta kasih-Mu kepada masing-masing kami, hingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Besertalah dengan kami Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Sagala. Siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti, menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga dapat menguatkan iman kepercayaan kami untuk tetap setia menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Memberkati seluruh kami yang ada di tempat ini dan teman-teman kami yang belum sempat hadir. Jika mereka sakit Bapa, Engkau tolong untuk sembuhkan mereka masing-masing. Kami mau serahkan acara perbaktian kami ini dari awal hingga akhirnya. Mengampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, karena kami alaskan doa ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Allah Maha Kasih Bapa kami yang tinggal dalam kerajaan sorga, betapa hati kami bersyukur oleh sebab kami telah merasakan berkat dan perlindungan Tuhan setengah pekan yang telah kami jalani, hingga kami dapat berkumpul di sini untuk memuji dan membesarkan serta memuliakan nama-Mu. Kirimlah Roh-Mu kepada masing-masing hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat berbakti dengan penuh roh dan kebenaran. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan lewat acara kebaktian kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita puji Tuhan untuk waktu yang indah di mana kita dapat berkumpul sejenak untuk menyisihkan waktu kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih oleh karena pada malam hari ini kita dipuji atau didengarkan dengan puji-pujian kepada Tuhan lewat dua lagu. Yang pertama tadi telah disampaikan oleh Sharon and Friends, dan yang kedua nanti setelah akhir khotbah ini akan disampaikan oleh Vina. Biarlah kiranya semua lagu-lagu pujian, firman, dan kebaktian pada malam hari ini hanya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, pada malam hari ini untuk beberapa waktu lamanya, ya, saya akan berhenti kalau slides di
depan ini sudah selesai, tidak panjang-panjang. Oleh sebab itu, siapkan hati kita, terima berkat dari firman Tuhan serta pekerjaan Roh Tuhan di dalam hati kita. Sehingga dengan demikian, firman yang akan kita dengarkan betul-betul akan mengangkat iman kita dan membawa kerohanian kita lebih dekat kepada Tuhan. Khususnya dalam mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ujian mid semester tidak lama dari sekarang ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah mengenai loncatan iman. Kalau kita baca di dalam Filipi 1 ayat 6, Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, siapa yang memulai pekerjaan yang baik di dalam diri kita, kalau bukan Tuhan, kalau bukan Roh Kudus. Dan pekerjaan yang baik itu menurut Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 6 ini, yang sudah dimulainya di dalam hati kita, akan diteruskan sampai kepada hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada malam hari ini, saya rindu sekali untuk membawakan firman Tuhan, menceritakan tentang kisah seorang janda di Sarfat. Lewat kisah ini kita lihat dan kita perhatikan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang peduli kepada semua orang, termasuk kepada orang yang selalu terpinggirkan. Seorang janda pun dia perhatikan. Saudaraku yang kekasih, apalagi kita yang adalah anak-anak Tuhan yang telah datang ke lembaga Tuhan ini menempuh ilmu dan mempersiapkan hati kita sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, dia pun sangat peduli dan memperhatikan kita. Sampai sekarang ini, Allah tetap saja berniat untuk merancang lompatan iman kita dalam perjalanan kita ke sorga. Dia mau agar masing-masing kita yang hadir pada malam hari ini, atau yang mendengarkannya lewat online, agar masing-masing kita dipersiapkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia mau tidak satu pun dari antara kita yang akan tinggal di bumi ini. Itulah sebabnya dia mau agar iman kita semakin hari semakin dikuatkan. Tidak semakin merosot atau tidak rata saja seperti biasanya. Sama seperti yang dia lakukan dahulu kepada janda yang tinggal di Sarfat itu, dia juga ingin melakukan hal-hal yang istimewa, yang terbaik kepada saudara dan saya. Saudara, coba kita lihat latar belakang kisah dari janda yang di Sarfat itu. Alkitab mencatat bahwa sebelum Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat, kerohanian dan iman bangsa Israel telah merosot. Mereka sedang jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala, bangsa Israel pada waktu itu tidak main-main. Majority of the Israelites, mereka menyembah berhala. Pemujaan kepada Baal telah menjadi agama negara yang sah pada saat itu. Allah menentang bangsa Israel dan tidak menurunkan hujan sehingga terjadilah kekeringan. Sama seperti apa yang kita alami sekarang ini. Saya sangat rindu untuk melihat bagaimana curahnya hujan. Saya merasa sedih melihat rumput-rumput yang biasanya warnanya hijau, sekarang di kampus ini warnanya menjadi coklat. Saudara, ini satu masalah yang serius. Kita sudah sering kali mendoakan agar hujan ini turun.
Dan saya rindu agar masing-masing kita mendoakan juga dalam doa pribadi kita. Dan peristiwa yang terjadi di Sarpat pada waktu itu, saat pada zaman Nabi Elia itu, kekeringan pun melanda di mana-mana. Sangat melanda. Setelah air sungai Kerit itu habis, maka Allah pun memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Anda bayangkan, oleh karena musim kemarau yang begitu berkepanjangan sampai sungai Kerit pun airnya kering. Allah memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat. Saudara, di mana Sarfat itu? Sarfat bagi bangsa Israel adalah merupakan satu negeri yang asing. Menolong dia. Walaupun dia seorang yang berada di dalam kekafiran, tetapi dirinya bukanlah dari kekafiran. Saudara, saya mau ingin tekankan kepada Anda. Tidak semua orang yang memiliki kepercayaan seperti kita, sebagai anggota gereja Masih Advent hari ketujuh, enam-enamnya dijalankan. Daripada kita yang mengaku sebagai seorang anggota gereja Masih Advent hari ketujuh, mengetahui 10 kebenaran, tetapi kita hanya jalankan 9. Maka Allah lebih menghargai yang memiliki 6 kebenaran itu. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, janda di Sarfat ini, meskipun dia berada dalam wilayah kekafiran, tetapi dia bukan dari kekafiran. Coba kita cek apa kata Alkitab tentang catatan kerohanian janda itu, walaupun dia tinggal di tempat yang merupakan pusat penyembahan berhala. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9, ayat 12, ayat 14 menyebutkan tentang catatan kerohanian janda itu. Dalam ayat 9, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, janda itu
langsung mendengarkan Allah berbicara kepadanya. Langsung dia dengarkan apa kata Allah kepadanya. Ayat 12, demi Tuhan Allahmu yang hidup, kata janda itu. Janda itu mengenal Elia sebagai utusan Tuhan, meskipun mereka belum pernah bertemu. Janda itu belum pernah bertemu dengan Elia. Tetapi dari sikap, dari attitude, ya, dari hidup Elia, pada saat mereka bertemu, mereka, janda itu bisa kenali, ah, ini umat Tuhan. Ayat 14, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Itu Elia katakan. Saudara, janda itu menerima janji Elia itu. Sehingga dengan demikian dia tidak segan-segan memberikan apa yang ada padanya, sebab dia percaya lewat perkataan Nabi Elia itu bahwa tepungnya tidak akan pernah habis. Walaupun dia memberi kepada Nabi itu. Singkatnya, benar janda itu hidup di pusat atau di daerah penyembahan Baal, yaitu di wilayah Punisia. Tetapi sebelum Elia datang pun, ia adalah seorang yang beriman kepada Allah yang benar dan telah berjalan di dalam semua terang yang bersinar di jalan hidupnya. Ya, itu menurut Nyonya White dalam buku Prophets and King, halaman 129. Betul dia tidak mengetahui kebenaran itu sepenuhnya. Tetapi setiap kebenaran yang dia tahu, dia hidupkan. Itu menurut Nyonya White. Kemudian Nyonya White juga katakan di dalam buku The Upward Look, halaman 195. Janda itu berada dalam kekafiran, tetapi bukan berasal dari kekafiran. Jelas, hamba Tuhan Nyonya White itu mengatakan, meskipun dia hidup di tengah-tengah orang kafir, tetapi dia sendiri bukanlah orang kafir. Meskipun dia belum memiliki kebenaran seperti apa yang dimiliki oleh bangsa Israel itu. Saudara, sebagai seorang Kristen, kita masih menderita. Kita masih merasa sakit. Dan kadang-kadang kita masih membutuhkan hiburan dan bantuan orang lain yang mungkin tidak seiman dengan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah menganggap orang lain yang tidak seiman dengan kita. Siapapun mereka, kita harus hargai, sebab satu kali waktu, ya, siapa tahu kita membutuhkan bantuan dari mereka. Menurut catatan 1 Raja-Raja 17, ayat 11 sampai ayat 16. Janda di Sarfat itu adalah merupakan alat Tuhan yang luar biasa. Dia bukan seorang Israel. Dia seorang janda tanpa kedudukan sosial dan tidak berpengaruh atau berkuasa. Tetapi dia sendiri terancam akan mati kelaparan. Namun pun demikian, dia mengutamakan melayani Nabi Tuhan. Saudaraku, ada 4 implikasi dari ucapan janda dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 yang berkata, setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Itu kata janda itu. Pada waktu ia membantu memberikan sesuatu makanan kepada nabi itu, dia katakan, setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Apa maksudnya ini? Yang pertama, sering sekali Tuhan memilih kita bukan karena kekuatan istimewa yang kita miliki, tetapi karena kelemahan kita. Tuhan kita itu adalah Tuhan Allah yang adil. Dia memilih seseorang bukan oleh karena orang itu hebat. Siapapun dianggap sama kalau mereka mau berserah
kepada Tuhan. Sama seperti janda itu juga dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi dan merintangi rencana Allah. Allah sudah merencanakan bahwa janda itu akan memberikan pertolongan kepada nabi itu. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Saudara, kalau saudara Tuhan Allah kehendaki untuk berhasil, walaupun ada orang yang merintangi Anda, mereka tidak akan apa? Mereka tidak akan mampu menghalangi rencana Tuhan di dalam diri Anda. Yang ketiga, maksud Allah bagi kita selalu baik, walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung. Maksud Allah kepada saudara dan saya selalu baik. Allah tidak pernah merencanakan yang tidak baik kepada masing-masing kita. Meskipun mungkin pada waktu kita menghadapi masalah itu, kita tidak mengerti. Tetapi Allah mau agar masing-masing kita akan menghasilkan hal yang baik. Yang keempat, kita perlu belajar mempercayai Allah dalam segala situasi, entah baik atau buruk. Sering sekali ya kita bersyukur, memuji Tuhan, berterima kasih, berdoa, senang-senang kalau kita mendapat berkat. Tapi pada waktu kita menderita, kesusahan, kita melupakan Tuhan. Tapi pelajaran kita malam hari ini mengatakan kita perlu belajar mempercayai Allah dalam segala situasi, entah itu baik, entah itu buruk. Percayalah, Tuhan selalu menyertai kita, memberikan yang terbaik kepada kita. Saudara, apa saja yang diperlukan oleh janda di Sarfat itu agar dia dapat menjadi alat Tuhan yang baik? Bagaimana, apa yang dia perlukan sehingga dengan demikian, walaupun dia orang kafir, walaupun dia bukan bangsa Israel, tetapi Tuhan gunakan dia. Saudara, dengan meminta rotinya, Elia mengajak wanita itu untuk mengambil sebuah loncatan iman. Nabi itu meminta roti kepadanya. Pada waktu Nabi Elia meminta roti itu kepadanya, berarti Nabi itu sedang mengajak dia untuk melakukan loncatan iman untuk menyerahkan semua miliknya kepada Nabi itu. Apakah dia percaya atau tidak? Beriman atau tidak? Ternyata Alkitab mencatat, janda itu walaupun punya makanan sedikit, tetapi dia mau share kepada nabi itu. Agar janda itu dapat menjadi alat yang baik bagi Tuhan, dia harus melakukan penyerahan diri sepenuhnya. Ini hal yang kedua yang perlu kita pelajari dari janda itu. Pertama, dia perlu mempraktekkan loncatan iman. Walaupun tidak ada lagi makanannya, dia harus percaya. Kemudian yang kedua, dia harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian rencana yang baik kepada Tuhan itu, rencana yang baik Tuhan kepadanya itu bisa terjadi. Saudara, janda yang di Sarfat itu selalu melangkah dengan iman. Anda boleh baca cerita itu dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Apapun yang terjadi kepadanya, ia selalu beriman. Ia selalu percaya. Biasanya, apakah yang sering terjadi dalam perjalanan iman kita? Sering sekali di dalam perjalanan iman dan kerohanian kita, kita selalu memiliki perasaan bersalah. Kita sering sekali mempersalahkan diri. Dan mempersalahkan diri adalah suatu jerat yang mudah dan sangat berbahaya. Jangan pernah Anda mempersalahkan diri, kemudian Anda berusaha menyimpan rasa bersalah. Sebab itu akan mengganggu perjalanan iman Anda.
Janda itu merasa bersalah ketika dia membandingkan kehidupannya dengan Elia. Janda itu melihat bahwa dosa-dosanya lah yang menyebabkan penyakit dan kematian anaknya itu. Saudara, kita butuh untuk lebih berhati-hati mencari cara penjelasan terhadap penyebab tragedi dalam kehidupan kita. Jangan sampai peristiwa yang sedang kita hadapi membuat iman kita lemah dan kemudian jauh dari Allah. Itulah sebabnya agar iman kita bertumbuh, maka diperlukan ujian. Dengan mengizinkan anak janda itu mati, Allah sedang menguji iman Elia dan sekaligus iman janda yang ada di Sarfat itu. Allah membiarkan anak janda itu mati. Dia sedang menguji dua iman orang sekaligus. Iman Nabi Elia dan juga iman orang tuanya, yaitu janda itu. Coba nanti baca di kamar Anda 1 Raja-Raja 17 ayat 17-24. Pelajaran apakah yang kita dapat dari peristiwa itu? Untuk beberapa saat, Elia dan janda itu hidup karena suatu mujizat. Persediaan tepung dan minyak yang tidak pernah habis. Iman mereka tetap diuji dan diuji. Saudara, agar iman bertumbuh, perlu mendapatkan ujian. Agar Anda bisa naik tingkat, perlu menghadapi ujian. Termasuk minggu depan, ujian mid semester. Itu adalah cara untuk melatih, mempersiapkan Anda agar melangkah lebih maju lagi. Demikian juga kerohanian dan iman kita perlu mendapatkan ujian. Walaupun mujizat mempunyai peranan dalam membangun iman, itu bukan menjadi pusat dari pembangunan iman. Mujizat-mujizat kita perlu rasakan. Tapi ingat, iman kita tidak harus bertumbuh oleh karena ada dulu mujizat. Tanpa ada mujizat pun, kita harus memiliki iman yang bertumbuh. Apa akibat dari peristiwa wafat dan kembali hidupnya anak janda itu? Baik kepada Elia dan kepada janda itu sendiri. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17-24. Apa akibat peristiwa kematian anak dari janda itu? Kepada Elia, Elia menjadi bergembira. Dia katakan kepada janda itu, lihat anakmu hidup. Muncul sukacita di dalam diri Nabi Elia pada saat dia mengalami peristiwa itu. Kepada janda di Sarfat itu, dengan hidupnya anaknya, janda itu lebih mengenal lagi Allah. Bahwa Allah itu selain pemelihara hidup, juga adalah pemberi hidup. Suatu pelajaran yang berharga bagi kedua orang ini, bagi Nabi Elia, bagi janda di Sarfat itu, betapa Allah itu sangat peduli kepada umat manusia. Saya tertarik kepada satu kutipan Ellen White yang dicatat dalam buku Alpha dan Omega jilid 5 halaman 246. Dikatakan begini, Tuhan melewati rumah orang Israel di dalam suatu negeri kafir dengan seorang perempuan yang tidak tergolong pada umat pilihan. Ya, janda itu tidak tergolong kepada umat pilihan. Tetapi wanita ini diperkenankan karena ia telah mengikuti terang yang tidak diterimanya dan intinya dibuku bagi suatu terang yang lebih, ya, pesan yang di dalamnya kepadanya melalui nabinya. Saudara, betapa istimewanya kehidupan janda di Sarfat ini. Seseorang yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus,
Apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari peristiwa pertemuan antara Nabi Elia dengan janda di Sarfat ini? Saya mencatat di sini ada beberapa pelajaran yang kita pelajari. Janda Sarfat itu peduli kepada kebutuhan Elia. Elia tahu dia butuh minum, dia butuh air, dia butuh makan. Maka melalui iman, walaupun sumber makanannya sudah yang terakhir, dan Allah memberkati dia dan anaknya dan Elia dengan limpahnya. Sering sekali kita khawatir terhadap masa depan melihat situasi yang ada pada kita. Malam hari ini saya ingin mengajak kita, jangan pernah khawatir terhadap rencana dan perlindungan Tuhan. Dia sangat peduli kepada saudara dan saya. Itulah sebabnya kita harus berusaha melatih iman kita, sehingga dengan demikian kita mengalami loncatan iman yang semakin hari semakin bertambah untuk lebih dekat kepada Tuhan. Pelajaran yang diambil, yang dapat diambil dari kisah janda di Sarfat ini, saya di sini mencatat sedikitnya ada 5. Yang pertama, yang menentukan seseorang dikatakan beriman bukan karena berapa banyaknya kebenaran yang diketahui, tetapi apakah kita menghidupkan kebenaran yang kita ketahui. Gereja Masih Advent hari ke-7 punya kebenaran lebih kalau dibandingkan dengan ya yang lainnya. Tetapi kalau kita hanya menjalankan kebenaran yang kita ketahui persis seperti orang lain, itu tidak ada artinya. Sebab yang menentukan apakah seorang dikatakan beriman bukan karena berapa banyaknya kebenaran yang diketahui, tetapi apakah kita menghidupkan kebenaran yang kita ketahui. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, iman akan bertumbuh bila menghadapi ujian. Jadi jangan pernah kerohanian Anda menjadi merosot kalau Anda diuji. Tetapi keep your spirit, tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan akan menolong Anda untuk menghadapinya. Yang ketiga, agar dapat menjadi alat yang tangguh, kita harus rela menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saudara, saudara menjadi alat Tuhan yang tangguh, serahkan seluruhnya, komplit hidupmu kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah, bukan 3/4, bahkan bukan 9/10, tetapi 10/10, seluruh hidup kita. Kita harus serahkan kepada Tuhan, sehingga dengan demikian kita bisa menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Yang keempat, Tuhan dapat menggunakan siapa saja untuk menjadi alatnya. Saudara tidak perlu menjadi seorang pendeta supaya bisa menjadi alat Tuhan. Engkau dalam situasimu, dalam keadaanmu seperti sekarang ini pun bisa menjadi alat Tuhan. Tidak perlu tunggu, harus menjadi orang tua dulu bisa baru menjadi alat Tuhan. Tidak. Siapapun Anda, apakah Anda mahasiswa, apakah Anda anak SMP, anak SMA, anak SD, bisa Tuhan gunakan menjadi alatnya. Kalau Anda mau digunakan. Yang kelima, dalam perjalanan menuju ke sorga, kita harus mengalami loncatan iman. Iman kita harus bertumbuh. Kerohanian kita harus bertumbuh dari waktu ke waktu. Jangan statis. Ya, kita harus semakin hari semakin lebih baik. Semakin hari lebih semakin dewasa.
semakin hari lebih semakin matang. Sehingga dengan demikian akhirnya kita siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Apa penerapan dari pelajaran kita pada hari Sabat ini? Pada malam hari ini maksud saya. Hal penting apa dari firman Tuhan malam ini yang dapat saya terapkan di dalam hidup saya? Saya sengaja membawa firman Tuhan malam hari ini sesederhana mungkin. Sehingga dengan demikian, semua kita, tak satu pun yang tidak dapat menerapkannya, mempraktekannya. Pelajaran apa yang kita dapat lewat firman malam hari ini? Sebagai seorang Kristen yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, saya harus selalu memiliki iman. Siapapun Anda, siapapun kita. Kalau kita merasa bahwa kita adalah orang yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus selalu memiliki iman. Apa aplikasi pelajaran ini kepada kita? Aplikasinya ialah cara kita harus beriman kepada kebenaran yang ada pada kita, bagaimanapun keadaannya. Bagaimanapun keadaan kita, apakah waktu senang, waktu susah, dan lain sebagainya, kita harus beriman kepada Tuhan. Sering sekali orang hanya beriman kepada Tuhan kalau lagi dapat berkat. Tapi kalau tidak, lupa kepada Tuhan. Apa masalahnya yang biasanya kita hadapi? Masalahnya adalah, saya selalu khawatir dan kurang beriman. Itu masalah yang selalu kita hadapi. Sehingga dengan demikian iman kita tidak dapat bertumbuh. Oleh sebab itu, keputusan apa yang perlu masing-masing kita buat sehubungan dengan pelajaran malam hari ini? Saudara, minggu depan ini, dengan pertolongan Tuhan, saya akan belajar untuk memelihara iman saya seperti wanita di Sarfat itu. Saya siap mendahulukan orang lain sebab Tuhan akan memberikan kebutuhan saya kalau saya dahulukan orang lain. Semoga pelajaran pada malam hari ini betul-betul membawa kita menjadi umat Tuhan yang lebih setia dan memiliki iman yang bertumbuh. Tuhan memberkati. Doa, dan kita berdoa sambil bertelut.
Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk malam permintaan doa ini. Kami boleh hadir di rumah Tuhan malam hari ini untuk menyembah Engkau sebagai Allah pemelihara kami. Terpujilah Tuhan atas firman yang sudah kami dengar, yang telah disampaikan oleh hambamu Pendeta RW Sagala. Tuhan akan menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman, yang akan selalu memahami apa yang menjadi harapan dan rencana Tuhan dalam proses pembentukan iman kami yang sementara berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Terpujilah Tuhan atas berkat firman-Mu, dan diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan, para mahasiswa kami yang hadir, yang telah menerima berkat firman pada malam hari ini. Di malam permintaan doa ini Tuhan, kami hadir menyampaikan setiap pergumulan dan permohonan kami, yang secara khusus kami sampaikan kepada-Mu Tuhan dengan penuh harapan agar kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengabulkannya. Kami berdoa memohon berkat kesembuhan untuk hamba-Mu, orang tua kami, Opung M. Sihotang, yang kami dengar saat ini sedang dirawat di ICU Rumah Sakit Advent. Tuhan kiranya memberi belas kasihan, kesehatan dan pemulihan sesuai dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati dia dalam proses penyembuhan. Berkati para dokter, perawat, dan tim kesehatan yang mengurus semua perawatan di rumah sakit. Tuhan berkarya dan mujizat-Mu nyata. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan, para mahasiswa-mahasiswi yang mungkin ada dari antara kami yang sedang sakit malam hari ini. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka semua. Kasihani kami Tuhan yang penuh dengan kelemahan ini, agar kami boleh tetap hidup sehat di hari-hari yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan mohon berkat-Mu, mendoakan 7 jiwa yang telah menerima baptisan kudus pada hari Sabat yang lalu. Tuhan memberkati mereka, menyediakan segala pemahaman-pemahaman yang boleh membawa mereka bertumbuh dalam Kristus setiap hari. Berkati para majelis, tua-tua jemaat, dan seluruh kami sahabat rekan yang tinggal di kampus, untuk boleh menjadi pendamping rohani bagi jiwa-jiwa yang telah menerima baptisan ini. Kami juga memohon Bapa, situasi musim yang belum pasti, musim kemarau yang masih panjang, jikapun Tuhan masih terus berlanjut musim kering ini, Tuhan kiranya memberi kami kekuatan dan kemampuan menghadapi setiap kondisi yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan cukupkanlah segala keperluan air yang ada di dalam kampus, di rumah kami masing-masing, agar kami tidak terhambat dalam beraktivitas dan dalam tugas pekerjaan kami. Kami juga mendoakan seluruh mahasiswa, baik para dosen dan juga para guru yang akan mengajar, mempersiapkan para mahasiswa untuk menghadapi ujian tengah semester pada minggu yang akan datang. Secara khusus Tuhan berkati para mahasiswa, orang tua mereka yang harus melunasi setiap tagihan uang perkuliahan, biarlah semua boleh selesai dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, segala hormat puji-pujian kepada Tuhan malam hari ini. Berkenanlah memberkati kami semua yang hadir, dan Tuhan akan menyediakan berkat damai sejahtera kepada kami semua sepanjang malam hari ini. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami persembahkan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. And grace.
Untuk mengaminkan firman Tuhan, kita sama-sama bernyanyi SDA Hymnal 100, Great is Thy Faithfulness. Kita sama berdiri. Tuhan Allah, Maha Kasih Bapa kami yang tinggal dalam kerajaan sorga. Kembali pada akhir acara kebaktian Rabu malam ini, kami datang bersyukur kepada Tuhan oleh karena Engkau begitu baik, masih tetap mengingatkan kami agar dengan demikian kami tetap menjaga iman kami supaya tetap bertumbuh sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapa di sorga, berkati semua kami di sini, khususnya para mahasiswa dan orang tua mereka di mana saja mereka berada, sehingga dengan demikian mereka bisa membiayai anak-anak mereka di tempat ini. Siapkan juga hati kami untuk tetap setia kepada Tuhan dalam menghadapi hari-hari di depan ini. Mengampuni segala salah dan dosa kami, pulanglah bersama-sama dengan kami, biarlah hati kami selalu dituntun oleh Roh-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan karena kita telah tiba di ujung dari rangkaian acara baktian Rabu malam kita. Kita ucapkan terima kasih atas partisipan khususnya dari renungan yang dibawakan oleh Pendeta Sagala dan juga kepada pianis Leticia Slitonga dan korister kita pada malam hari ini Tri Yohana Manapitupulu. Inilah akhir dari kebaktian kita. Terima kasih dan Tuhan memberkati.